Allah Subhanahu wa taala ini. Dan mudah-mudahan bilangan jemaah kita harapkan akan sentiasa bertambah walaupun seorang setiap malam. Jadi alhamdulillah pada 2 minggu yang lalu kita telah menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 98 dan 99 ini memberikan peringatan kepada kita untuk berhati-hati, berwaspada dengan dua golongan kumpulan, yakni Yahudi dan Nasara, yang mana telah kita bincangkan bagaimana Nasrani itu memainkan peranan mereka untuk mempengaruhi umat Islam, yang pada mereka umat Islam ini adalah musuh utama. Walaupun kita tidak bermusuh dengan mereka, tapi mereka ini seolah-olah menganggap kita ini sebagai musuh. Jadi sudah apabila orang menganggap kita musuh dengan mereka, maka dengan sendirinya kita perlu berwaspada dengan musuh itu. Islam tidak membenarkan kita bermusuh dengan orang yang berlainan agama dengan kita. Sama ada dengan Yahudi baik, ataupun dengan Nasara, ataupun Nasrani. Tetap dengan kepatuhan kita atas ajaran Allah Subhanahu Wa Taala ini, maka kita tidak mencari musuh. Jadi daripada dulu sampailah sekarang dengan ayat hadis yang telah kita bacakan, tidak akan redha Yahudi dan Nasara sehinggalah kita mengikut mereka sampai bila-bila sampai kiamat. Mereka akan berterusan untuk mempengaruhi kita supaya mengikut mereka. Jadi kita masuk cerita sedikit tentang Yahudi yang telah kita bincangkan, bagaimana kesatuan mereka ini sungguh kuat, sedangkan bilangan mereka itu sangat sedikit. Atas dunia ini hanya ada lebih kurang 15 juta sahaja orang Yahudi, separuh daripada penduduk Malaysia. Separuh daripada penduduk Malaysia. 5 juta lebih di Israel sendiri, kemudian 5 juta lebih berada di Amerika. Kemudian baki itu sikit-sikit, 100 ribu berada di negara-negara, kebanyakannya negara Amerika Utara dan juga sikit di Amerika Selatan. Jadi yang besarnya populasi ini adalah di Israel dan juga di US. Tempat lain sikit. Tapi mereka ini boleh mencorakkan, mewarnai dunia dengan kehebatan yang diberikan oleh keturunan Bani Israel yang kita sudah jelaskan sebelum ini, bahawa Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul itu adalah sebahagian besar mereka itu adalah keturunan Bani Israel, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kemuliaan ini telah diambil peluang oleh mereka yang kemudian, sehingga mereka engkar sepatutnya mereka mengikut agama Islam, tapi mereka engkar terhadap suruhan dalam kitab Taurat supaya menerima Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman, nabi yang terakhir. Walaupun Yahudi ini tidak masuk ke dalam rumah kita, tidak sebilangan ada di Malaysia ini, tidak seperti mana yang dimainkan oleh Nasrani Kristian sehingga pergi ke rumah-rumah kita, tapi peranan yang dimainkan oleh Yahudi ini jauh sama sekali berbeza dengan Kristian.
Dia tidak datangkan pendakwah dia. Dia tidak datangkan mubalig ke tempat kita. Dia juga tidak edar kitab sebagaimana Injil yang diedar dalam versi bahasa Melayu bagi Kristian. Tetapi jarumnya masuk dalam setiap daripada rumah-rumah kita. Ini kehebatan. Mereka berjaya masuk pada setiap pintu rumah kita. Mana kita tahu masuk rumah kita? Kita tengok filem Warner Bros. Fox. Di antara industri filem yang terbesar yang selalu menjadi halua mata kita itu adalah kepunyaan Yahudi. Tengok orientasi bagaimana mereka mengeluarkan filem itu. Filem yang dikeluarkan. Adakah penghinaan mereka terhadap Islam melalui filem? Ada kadang-kadang penghinaan terhadap Islam itu melalui filem. Menghina Islam di hadapan mata kita sendiri. Melalui kaca-kaca TV yang kita lihat. Tengok. Dan lebih dahsyat lagi apabila pelakon-pelakon watak dalam filem itu juga terdiri daripada pelakon-pelakon masyhur yang juga sudah tentulah perempuan-perempuan dan juga lelaki Yahudi. Jadi masalah yang kita hadapi hari ini adalah pelakon-pelakon wanita yang memakai pakaian menyeksakan kita. Seksi dan juga menyeksakan. Ini antara agenda. Jangan kita anggap sebagai suatu yang biasa. Budaya adat ini adalah suatu agenda mempromosikan model beserta pakaian yang mendatangkan kegairahan pada setiap lapisan Muslim. Dipamerkan model ini, siapa yang pelopori model-model adalah Yahudi yang mempelopori model digunakan apabila hendak mempromosikan ataupun publicity satu-satu jenis pakaian. Lalu kita tengok. Tak tengok dua mata, mungkin tengok satu mata. Tengok. Satu isi rumah kita, kita tengok. Adakah kita hanya tengok? Apakah rakyat Malaysia hari ini hanya tengok cara mereka berpakaian? Kemudian kita kekal dengan budaya berpakaian kita. Kebal kita daripada unsur yang dipaparkan oleh mereka. Tak apa tengok pun tengok. Kita tak jadi apa. Kita tetap. Tetap berpegang dengan pakaian Islam kita menutup aurat. Walaupun kita tengok model-model perempuan itu memakai pakaian berbagai jenis. Pakaian yang sudah kembali ke zaman batu yang tidak ada susah kain pada masa itu. Dia balik pada zaman jahiliyah dahulu. Tutup sikit dia.
Jadi realitinya kita gagal untuk mempertahankan pakaian Islam kita. Di mana-mana sahaja. Bukan di Malaysia, di seluruh dunia orang Islam telah terpengaruh dengan cara berpakaian orang Yahudi kononnya atas perkembangan fashion semasa. Kita tengok show di Malaysia, kalau ada anugerah apa-apa, dah sudah tidak ada beza. Acara pas itu sama ada orang Islam ataupun orang kafir. Sebab cara berpakaian itu sudah meniru gaya Yahudi. Pakai skirt, yang tua bangka pun pakai skirt. Rambutnya warna-warni. Siapa yang mengikut suatu kumpulan yang menderhakai Allah, maka mereka itu berada dalam kumpulan tersebut. Walaupun kita ini mengaku bahawa kita Islam. Kita sudah mengikut budaya yang ditunjukkan oleh mereka dari segi berpakaian. Kita hari ini yang jadi suatu bala yang besar juga adalah trend kita berpakaian. Baik lelaki ataupun perempuan. Perempuan lebih. Dia tidak datang kempen. Tetapi tengok dia masuk dalam setiap rumah kita melalui pertunjukan fashion. Trend. Rancangan macam-macam dalam TV itu yang berupa fashion itu. Banyak saluran yang memberi peluang kepada anak-anak kita untuk menengok, tiru gaya. Itu dari sudut berpakaian. Kita marah pada Yahudi. Jahat Yahudi. Jahat Yahudi. Anak kita, mak kadang-kadang pun sama juga. Anak dengan mak, ayah pun dah keliru. Pakaian sama macam anak. Pakai sikit. Singlet saja pakai. Itu gaya hidup mana? Itu model mana yang kita pakai? Model Khadijah. Sekarang ini banyak jubah Siti Khadijah ada. Tetapi kita tetap memakai pakaian model-model Yahudi. Nak semayang pakai, cari yang telekung Siti Khadijah. Tapi pakai hari-hari itu ikut Siti Catherine. Yang hari-hari pakai. Yang lebih banyak masa kita berpakaian dengan cara Yahudi daripada kita mengenakan pakaian Siti Fatimah, Siti Aisyah. Sekejap masa untuk kita menunaikan solat. 5 minit sekali solat. Itu saja cara kita berpakaian. Lepas itu kita ikut Yahudi punya cara. Jadi tren ini apabila sudah menjadi suatu yang berleluasa, kita merasakan bahawa dia sudah menjadi suatu adat dan orang Melayu telah mula nampak lebih maju. Lebih maju kononnya apabila berpakaian balik kepada zaman batu. Jadi pemikiran ini kita kena turning back. Kena pusing balik 360 darjah. Tak boleh sikit-sikit. Maknanya utara dengan selatan memang kita kena pusing habis. Kita tak boleh terima bahawa fashion berpakaian itu melambangkan kemajuan sesuatu bangsa. Sedangkan model-model yang digunakan itu adalah untuk meruntuhkan sesuatu bangsa
sebab mereka itu sudah berjaya untuk melarikan, melarikan manusia, melarikan pegangan kita, nak larikan kita daripada berpegang dengan apa yang diajar, diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi peranan kita sebagai ibu bapa dan kepada anak-anak sendiri, perlu ada pertahanan diri yang kuat untuk memastikan jarum-jarum Yahudi ini tidak boleh sama sekali untuk menusuk masuk ke dalam jiwa kita, lalu mengubah pegangan yang sedia ada dalam diri dan jiwa kita masing-masing. Jadi sama-samalah, insyaAllah kita mohon dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya gerakan Yahudi yang secara berpanjangan sampai bila-bila ini kita kesan dan kita cuba tangkis serangan dalam bentuk yang kita tidak nampak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melalui suatu pasar dalam satu riwayat, lalu bertembung dengan suatu kumpulan Yahudi. Suatu kumpulan Yahudi yang sedang menghukum seorang Yahudi yang lain dengan menconteng tangan ikat, kemudian conteng muka dengan dakwat berwarna hitam. Apabila ditanya oleh Rasulullah, apakah kesalahan pemuda Yahudi ini? Maka dijawab oleh orang ramai Yahudi, kesalahannya adalah kesalahan zina. Pemuda ini telah melakukan zina, maka dihukumkan ikat tangan, kemudian diconteng muka, diarak di sekeliling pasar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, apakah ini hukuman yang terdapat dalam Taurat? Maka dijawab oleh mereka itu, ya, inilah hukuman yang terdapat dalam Taurat. Rasulullah tahu bahawa itu adalah suatu pembohongan. Lalu diminta oleh Rasulullah supaya datangkan ulama Yahudi. Apakah itu sebenarnya hukum zina yang ada dalam Taurat? Lalu ulama tadi, ulama Yahudi datang beritahu pada Rasulullah, bukan, itu sebenarnya bukanlah hukuman perzina bagi kaum Yahudi yang terdapat dalam Taurat. Dalam Taurat hukumnya adalah rejam. Sama dengan kita, sama dengan Islam. Lalu Nabi tanya, kenapa jadi begini? Kerana kita membezakan, membezakan orang awam biasa, kita akan hukum dengan cara ini. Cara ikat, arak, conteng muka, bawa ke pasar. Nak memalukan dia. Padahal sebab dia penzina. Kalau yang kena hanya orang besar, orang besar itu kita lepaskan. Yang ada double standard. Lalu Nabi jelaskan bahawa ini adalah suatu yang tidak adil. Apabila kamu menghukum orang awam, kamu menghukum mereka dengan cara begini. Tetapi apabila pembesar, kamu bebaskan mereka walaupun kesalahan itu adalah kesalahan yang sama. Jadi mereka kata, okey, kalau begitu kami akan ratakan, samakan. Kami akan adilkan hukuman kami. Kalau ada pembesar yang melakukan kesalahan yang sama, maka akan kami kenakan hukuman yang sama. Apa hukuman yang sama itu? Masih lagi hukuman yang tidak terdapat dalam Taurat. Jadi hukuman conteng muka tu, arak tu adalah hukuman
yang dicipta oleh mereka sendiri. Jadi apakah kedegilan dan kejahatan mereka berdasarkan pada peristiwa ini? Yang pertama, mereka engkar perintah Allah sebagaimana yang terdapat dalam Taurat, bagi orang yang berzina hendaklah dihukum rejam. Yang kedua, mereka melakukan kesalahan, mereka telah melakukan sesuatu yang tidak adil. Ada perbezaan double standard dari sudut hukuman. Apabila orang awam melakukan kesalahan, dikenakan tindakan. Apabila pembesar melakukan kesalahan, mereka lepas. Dua kali jahat. Satu dah tak ikut dah sekali. Asal Taurat. Kemudian yang kedua, tidak adil dalam menghukum. Meletakkan orang yang status lebih tinggi dikecualikan dari hukuman yang sepatutnya perlu dilaksanakan. Jadi ini yang diamalkan oleh mereka. Dan kita balik apa yang berlaku pada hari ini, tempat kita. Ini semua pengajaran. Kita dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa yang berlaku ini menjadi satu ibrah, pengintibaran kepada kita. Apakah kita mengikut jalan yang sama sebagaimana yang dibuat oleh Yahudi? Kita ikut cara yang sama yang dibuat oleh Yahudi yang telah diberi peringatan oleh Allah kepada kita. Rupanya, melakukan hukuman terhadap orang awam, mengecualikan orang yang besar-besar ini, asal usulnya adalah Yahudi punya pegangan budaya. Tidak sikit amalan yang terdapat di tempat kita. Orang kanan ambo ni, walaupun ketua balak, pahlawan orang kanan ambo. Lepas tu kita pergi kat bawah dia. Kita kat bawah. Berapa banyak kesalahan-kesalahan yang ada bukti tapi tidak diambil tindakan. Rupanya trend ini trend Yahudi. Trend Yahudi diikutnya kita. Ini bukan soal kita mementingkan status. Ini orang banyak berjasa kepada negara, maka tidak perlu kita hukum dia. Kesian, dah banyak kali, dah banyaklah sumbangan jasa pada negara. Kalau tak kena dia, miskin kita. Jadi kalau dibuat sekali, tak apalah, tutup mata pejam. Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah sama sekali untuk memberi keuzuran kepada siapa saja yang melakukan kesalahan. Jadi kalaulah kita redha dengan keadaan ini, kita sama lain. Sama, ni Siratul Mustaqim Muhammad menuju ke Allah Subhanahu Wa Taala, lafzul jalalah, Rabb kita, ataupun kita telah melencong pada lain. Sebagaimana yang dilencongkan atas perkara-perkara yang benar dalam Taurat oleh Yahudi. Mana sama ada di mana? Islam ke, Yahudi ke, Nasara? Kalau dia tidak pergi pada Islam, dia mesti berada pada sisi sama ada Yahudi ataupun Nasara. Dia tidak ada satu kumpulan lain yang kita sebut hari itu. Dalam istilah kita beragama ini, tidak ada pengecualian dalam soal hukum. Kita nak kecualikan diri kita. Sebab haram, halal itu ada sesuatu yang jelas. Jadi kalau mu tak ikut Nabi, mu ikut orang lain, orang lain itu masuk situ. Sama ada dia pergi pada Yahudi ataupun pergi pada Nasrani.
Jadi banyak. Ha, sangat peristiwa. Dan cara Yahudi masukkan jarum-jarum mereka itu. Sehingga kita tak sedar bahawa itu adalah di antara pengaruh daripada Yahudi. Sebab itulah bila berlaku peristiwa penyembelihan, bukan penyembelihan korban, penyembelihan rakyat Palestin yang kita minta boikot, 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 kita hanya boleh berdoa daripada jauh. Kemudian satu lagi tindakan yang perlu kita buat, boikot. Boikot McDonald's. Sebahagian boikot, sebahagian lagi masuk juga. Pas bila nak ada kesannya, kalau benda itu tidak dibuat secara besar. Kota Baru buat, tengok Jetih. Tak buat. No. Jetih ada tak hari itu masa boikot KFC ke apa? Kita pun satu lagi alasannya, ramai orang Melayu. Kerja saya punya anyol dia. Kita banyak pertimbangan, pertimbangan lain. Pertimbangan itu sebenarnya mengheret balik, jeruk balik kita atas pertimbangan. Habis itu sebelum Jetih itu ada, apa kita kerja mana sebelum ni? Mati, belakang yang tepi lokal belakang. Lepas ada tu, minta maaf, ada yang yang share di KFC tu. Maknanya, perlulah. Kalau ada pihak-pihak yang menganjurkan sesuatu yang boleh memberikan kesan kepada golongan Yahudi, maka kita perlu sambut. Kita dah tak upaya untuk melawan dengan cara berdepan. Dan senjata yang ada hari ini, senjata boikot. Kalau kita kata nak boikot semua anak-anak Muslim di setiap khutbah Jumaat, jangan beli lagi pakaian yang jenamanya berasaskan kepada pengeluar ataupun pereka-pereka Yahudi. Dalam khutbah Jumaat, khutbah Jumaat tu rupanya tak sedar, kita lelaki saja je. Kemudian ayah awak pergi pun tidak sampaikan kepada anak. Jadi matlamatnya tak sampai juga. Matlamat khatib membaca khutbah supaya diberi kerjasama atas perkara-perkara tadi tidak sampai juga. Sebab yang hadir tu yang lelaki. Lelaki kita apa sangat design pakaian kita bagi lelaki. Habis-habis tidak seluar pendek. Tak ada seluar global, tak ada lelaki ni. Baju pun tak ada, global-global tak ada. Jadi yang bahayanya adalah fashion bagi bagi wanita. Dia boleh buat macam-macam fashion. Kita pula, nampak comel pula mata kita tu. Allahuakbar. Mula-mula tengok macam hudung. Lepas tu, buku spek, oh comel. Pakaian yang dibuat dengan rekor ke dia tu jadi comel. Nah, jadi mudah-mudahan insyaAllah para muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, nah, mudah-mudahan dengan beberapa peringatan dalam perbincangan kita yang masuk pada minggu ketiga hari ini, moga Allah membina satu kekuatan kepada kita untuk kita memastikan bahawa jarum-jarum pengaruh sama ada Nasoro baik, Yahudi baik, boleh kita atasi dan boleh kita pertahankan daripada masuk ke dalam dada setiap daripada umat Islam.
dalam setiap keluarga kita. Sama-samalah kita panjangkan doa. Walaupun peringatan ini ditujukan kepada orang Yahudi dan Nasara, namun hakikatnya ditujukan pula kepada orang-orang yang menjual belikan agama untuk kepentingan peribadi, lebih-lebih lagi jika tidak menyempurnakan ajaran Islam dengan sebenar-benarnya, sehingga mereka sendiri termasuk orang yang sesat. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau goyahkan hati nurani kami setelah Engkau beri petunjuk. Kurniakanlah kepada kami limpahan rahmat-Mu. Engkau Maha Pemberi rahmat. Wallahu a'lam. Habis kita peringatan Allah Subhanahu wa taala supaya berhati-hati dengan Yahudi dan Nasara sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat 98 hingga 99. Jadi kita baca sikit mukaddimah untuk perintah Allah yang berikutnya, yakni perintah bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya serta tetap memenuhi janji kepadanya. Ayat ini sama dengan ayat takwa. Perintah bertakwa kepada Allah. Kalau awak nampak tu boleh sama-sama ikut baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Nampak ke? Nampak ayat tu lah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. وَلَنْ تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَنْ تَفَرَّقُوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan dalam Islam. Dan berpeganglah kamu pada tali Allah, pada agama Allah bersama-sama, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kamu yang telah melembutkan hati kamu ketika kamu bermusuhan, sehingga kerana nikmatnya kamu menjadi bersaudara. Padahal kamu telah berada di tepi jurang neraka, yakni jurang kehancuran. Tapi Allah menyelamatkan kamu dari bahaya itu. Demikianlah Allah menerangkan bagi kamu ayat-ayatnya agar memperolehi petunjuk.
Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan dengan menyuruh berbuat dan mencegah dari mungkar. Dan merekalah orang-orang yang mendapat kebahagiaan. Dalam ayat ini terdapat perintah kepada orang mukmin. Yang pertama adalah supaya bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dalam erti kata bahawa orang mukmin hendaklah berhati-hati agar tetap taat kepada Allah dan menjauhi larangan. Kerana kehebatannya, Allah berhak ditaati dan tidak ditentang, berhak menerima pujian dan syukur, tidak diengkari, selalu diingat, tidak dilupakan, selalu mengatakan yang benar walaupun dirinya sendiri akan rugi. Pengajaran pertama dalam ayat yang kita baca. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Apa maksud takwa? Ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah. Setiap jumaat, setiap kali jumaat. Rukun khutbah. Kalau Tok Fatih tak baca ittaqullah tu, tidak memenuhi rukun khutbah. Jadi Fatih pun baca ittaqullah usikum. Bertakwa kepada Allah. Ulama mufassirin menjelaskan berkaitan dengan takwa ni, banyak maksud takwa. Tapi Al-Ghazali sikit dia nak mudah faham takwa itu. Merasa takut terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Nak mudah faham perkataan takwa, walaupun banyak definisinya dijelaskan yang diterangkan oleh mufassirin, ahli-ahli tafsir. Takut pada Allah dengan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan seluruh segala larangan Allah. Itulah orang yang bertakwa kepada Allah. Kalau suruh tak buat, tidak bertakwa kepada Allah. Kalau hok lari lagi buat, tidak bertakwa kepada Allah. Hok lari kita tak buat, hok suruh pun kita tak buat, pun tidak bertakwa kepada Allah. Jadi sebagai mukadimah, kita dalam ayat surah Ali Imran 102-104 ini, insyaAllah kita sambung pada minggu depan insyaAllah. Dan saya mohon maaf kepada semua para jemaah, andai ada perkara yang kita bincangkan seperti tadi, ada tuan-tuan biasa hati sebagainya terlebih cakap, mohon banyak maaf. Itu daripada penuh saya sendiri. Saya sudahi dengan aku lupa li hadza wa astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم افتح علينا كتب العارفين وارزقنا فهم النبيين وجاهد وكن للمسلمين. اللهم انا نعوذ بك من امر لا ينفع من قلب لا يشبع من دعاء مستجاب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله تقبل الله.